Ayat ni, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Taubah. Cuma sebab nak sebut ayat pasal tadi ni. Cuma sebahagian kitab tafsir dia sebut lelaki ni yang turun ayat ni ni, yang janji mula-mula nak bagi, lepas tu bila ada mahrta dia tak bagi, nama dia Tha'labah bin Abi Hatib. Cuma riwayat ni tak sahih. Ahli-ahli hadis kritik. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kritik. Karena sebahagian riwayat menunjukkan Tha'labah di kalangan ahli Badar. Jadi ramai penceramah sehingga orang Melayu sebut jangan jadi macam Tha'labah. Tha'labah ni sahabat Nabi di kalangan ahli Badar, dan mustahil Allah menghukum hati dia menjadi nifaq, menjadi munafik. So riwayat ni dibantah, sehingga ada orang tulis buku bagus, Tha'labah bin Abi Hatib al-muftara alaih. Tha'labah bin Abi Hatib yang didustakan ke atasnya. Jadi kadang-kadang penceramah ni diceramah banyak benda-benda yang tak betul. Macam cerita Sayyidina Umar bunuh anak perempuan dia, tak betul. Anak perempuan Umar siapa? Hafsah. Itu anak perempuan Umar yang Umar kahwin. Mana anak perempuan lain? Kalau dia bunuh, dia kahwin dengan isteri mana? Hafsah binti Umar jadi siapa? Isteri Nabi SAW. Kadang-kadang ngaji universiti pun tak betul je. Lepas tu main-main Twitter mana tu. Ngaji agama ni setakat sikit-sikit mengaji, setakat sijil universiti, bukan cerdik sangat. Betul pun, abang. Kena mengaji betul-betul. Main pula pergi ajak budak-budak, abang kata. Hak bunuh anak perempuan dia tu berbakar pula. Lagi kacau kata. Lulus saja sijil buat bakar sampah boleh. Tidak Abu Bakar, dah tak betul tidak. Tidak Umar bin Khattab. Tidak membunuh anaknya. Cerita nana berlebih-lebihan. Termasuk cerita Sina Umar kononnya anak dia minum marak, zina. Dia sebat sampai mati. Mana boleh dalam Islam sebat sampai mati. Sebat hukuman sebat bukan sampai mati. Cerita tu lebih sangat. Kadang-kadang ada cerita yang sebab tu Islam, riwayat hadis, ulama hadis mesti kan lihat. Melainkan benda tu dah tak boleh nak takwil lah, baru dia akan kata ini mukjizat Nabi. Kadang-kadang cerita-cerita ni dia nak kena tapih orang. Baru ni ada dalam siapa hantar main video apa saja. Ustaz mana ceramah. Nabi duduk hadir ni dalam majlis ni. Setiap kali baca maulid, Nabi mai. Cuma dia kata tak payah tak kerusi lah. Setiap kali ada geng-geng tu duduk kritik. Jadi kita, dia nak cerita bahawa mereka lah. Mereka ni geng-geng guru ni nampak. Nabi duduk mai. Sebab tu siapa yang kacang baca maulid, habis maulid, Nabi mai. Orang baca Quran sampai khatam pun Nabi tak cerita mai ni. Maulid ni buat kemudian, berapa ratus tahun kemudian. Bukan sahabat pun, buat bukan tabi'in pun. Tak apa lah yang buat tu sebagian tu tokoh-tokoh Islam juga. Tapi baca maulid tu Nabi mai. Yang Quran sampai khatam ni tak cerita pula Nabi mai. Maulid tu jadi lebih lagi daripada Quran hak Tuhan turun ni. Boleh habak, ada kawan saya masya-Allah, suruh masya-Allah masya-Allah. Dia boleh nampak Nabi mai. Inilah kes Al-Arqam dulu dia dok dakwa Nabi mai. Sekarang ni geng-geng maulid ni dok dakwa. Kata Nabi mai. Tak pula dia ambil tindakan, dijemput pula dalam majlis-majlis negeri. Ini satu keajaiban. Sebab apa? Satu negeri yang tak ada, kita pun tak tahu. Sat dia pikut tu, sat dia pikut ni kan. Kita tak kisahlah setakat nak geng-geng yang maulid ke apa, memang mahal maulid. Saya tak mahu. Ada majlis maulid yang dibuat, majlis mengingati Nabi kos sampai dilaporkan, diberitahu saya, sampai berjuta-juta, 8 juta.
Nunya tak kira lah dengan bah, dengan ayam, dengan makan, dengan ke, dengan tekong ke tengah, tebas setengah. Jadi lepas tu mahabak kata Nabi mai. Kalau duk, Nabi tak mai yang penting. Tapi kalau lah kata duk tengah baca Quran, Rasulullah ada, nampak lebih standard lah bunyi tu. Pasal Quran Allah yang turunkan. Maulid tak kira lah siapa buat pun. Siapa yang baca, tokoh-tokoh kita hormatlah. Hatta macam burdah yang dibuat oleh Al-Busiri. Orang kata bila baca burdah tu, Maula ya salli wa salim daiman abada ala habibika khatib. Baca dulu orang rajin baca di masjid-masjid masa zaman dulu-dulu. Kononnya yang sakit sembuh dan seumpama. Tak apalah. Tapi Busiri itu sendiri, beliau sebenarnya sakit masa buat, kaki dia sakit, dia pun tak sembuh. Saya tak salahkan dia, tapi nak cerita, kalau orang kata dia baca sembuh, tak betul. Dia ada penyakit di kaki dia. Cuba baca sejarah. Kita belajar dalam bahagian sastra dulu, kita belajar Busiri di sudut burdah Busiri, di sudut bagaimana nilai kesusastraan yang ada dalam tu. Dan adalah rangkap dia yang dianggap kurang sastra dan seumpama. Tapi tak apa, tak boleh lawan Quran. Tapi sekarang dakwah, kau ni kata kalau baca buku Imam Ghazali, Imam Ghazali mai. Ni kita dah baca kitab Imam Nawawi, Imam Nawawi mai. Sedar tu anak-anak murid semua tak nampak, ustaz masya-Allah nampak. Bukan nak habang kata nampak tu. Nak habang kata I'm someone special lah. So you have to respect me. Ini benda seperti saya selalu cerita, sahabat lebih perlukan. Aisyah ni bergaduh dengan siapa? Abdullah ibn Zubair. Aisyah tak pernah kata, "Eh, aku isteri Nabi," kan, tahu tak? Nabi tidur dengan aku. Ha, nak mengajak hadis Nabi kat aku. Aisyah tak kata. Pasal kebenaran berada di pihak Abdullah bin Zubair. Aisyah menangis. Pasal dia langgar hak Nabi kata tu, tak boleh. Tak boleh tinggalkan saudara Muslim lebih daripada 3 hari. Aisyah tak kata. Tak apa. Malam tadi Nabi mai. Dia kata, "Hang salah, aku betul." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat lebih perlukan Nabi. Sahabat baca hadis Nabi. Sahabat jumpa Abu Bakar Siddiq, orang yang paling dekat dengan Nabi. Dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Kata riwayat Muslim, Ali kata, "Sentiasa aku dengar." Itulah Nabi kata, "Aku Abu Bakar dan Umar pergi masuk. Aku Abu Bakar dan Umar keluar. Aku Abu Bakar dan Umar pergi sehingga aku pun tahu kamu meninggal, kamu akan berada bersama." Tapi bila mari krisis, patut tak perang dengan orang tak bayar zakat ni? Umar tak setuju. Abu Bakar nak lawan. Abu Bakar tak kata, "Umar jangan main-main. Malam tadi aku duduk, Nabi main." Nabi kata perang. Nak lantik siapa ni? Nak lantik Ali ke nak lantik Osman? Sampai sahabat pun ada selisih. Wa kana min syi'ati Uthman wa kana min syi'ati Ali. Ada yang pro Uthman, ada yang pro Ali. Fulan pro Ali, pro pula Uthman. Abdul Rahman bin Auf buat pungutan. Tak ada salah seorang daripada depa kata buat pi baca wirid apa, Nabi mai, Rasulullah hantar kami berdua, siapa? Tak buat. Bukan depa tahu siapa. Orang tahu Abu Bakar. Setelah mesyuarat lantik Abu Bakar, lepas Abu Bakar, Abu Bakar cadangkan siapa? Umar. Sebahagian sahabat Abdullah ibn Az-Zubair ibn Awam. Az-Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah, antara yang jumpa Umar. "Umar, kau tinggalkan seorang lelaki yang keras." Abu Bakar kata, "Aku orang yang seperti aku dalam keadaan sekarang ni. Yang mana yang kafir pun beriman.
Kerana dah dekat dengan Tuhan, aku hanya tinggalkan kerana mengharapkan supaya dia melakukan yang terbaik. Yang itulah yang aku sangka. Jika dia zalim, Allah mengambil tindakan pada orang yang zalim. Ada sahabat setuju atau tak setuju? Bukan kata sahabat, bukan tahu. Zaman Nabi sembahyang tarawih bukan ada al-khalifatul awal amirul mu'minin, tak ada. Kalau tidak sahabat tak bincang nak lentik siapa lah. Nak bincang apa ni? Kita sembahyang tarawih macam mana? Sembahyang tarawih macam mana? Kelai pula. Oh, tak benda tak ada. Masalah orang nak kata, oh, mereka ni tak tahu, mereka tak jumpa hadis. Kalau masalah, benda tak ada. Masalah apa nak buat, tak buat, tu satu cerita lah. Tapi masalah nak kata ada, tentu dah tak ada. Kalau ada, sahabat tak bincang lah siapa nak jadi khalifah. Tak payah bincang lah siapa nak jadi khalifah. Allah refer semain tarawih lah, syekh, ni apa. Lepas ni hang lah. Nama hang kan naik. Macam nak rombak kabinet pun ni, semua ketak. Tabanglah aku, saya baik tepukan. Orang tak dakwa macam ni. Sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, balik kepada nusus Islam, nas Islam. Sehingga apabila kita nak dakwa benda-benda berkaitan dengan sahabat, sahabat bunuh, sahabat apa, kena ada bukti. Bukan boleh ambil buku di jalanan. Sebab tu apa penulis tu Abdul Latif Talib, dia tak boleh buat buku macam tu. Buku yang hanya dia pergi buat dialog sendiri, bagi novel sirah, tak boleh. Dialog Nabi, dialog ada nilai. Kerana buku dia, kalau dia kita buat dialog Nabi, kita reka sendiri, dia termasuk dalam man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia di dalam neraka.